Terima kasih, pemirsa. Anda masih bersama warta madu malam. Dari wilayah Kediri, pemirsa, kantor imigrasi Kediri menggelar kejuaraan tenis meja antar instansi di Aula Insinyur Sutamika Nim Kediri. Ini merupakan perlombaan olahraga dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Dharma Karyadika tahun 2021. Turnamen bertajuk Imigrasi Kediri HDKD Cup 2021 ini diikuti oleh perwakilan Kanwil Kemenkumham Jatim, UPT Jajaran Kanwil Jatim Sekorwil Kediri, UPT Imigrasi Sejatim serta instansi setempat. Untuk pencegahan penyebaran COVID-19, setiap pemain dan supporter wajib bersertifikat vaksin dan lolos tes antigen. Turnamen ini dibuka langsung Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Jaya Saputra yang ditandai dengan simulasi pertandingan melawan Kakanim Kediri Erdiansyah. Dalam sambutannya, Jaya Saputra menghimbau untuk menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Terdapat dua kategori kejuaraan dalam pertandingan ini, yaitu tinggal putra dan ganda putra untuk ajang tinggal putra juara pertama di Sabet, Rutan Trenggalek disusul Kanim Blitar sebagai juara kedua dan tuan rumah Kanim Kediri sebagai juara ketiga. Kategori ganda putri juara pertama diraih pasangan dari Rutan Trenggalek disusul Kodim 0809 Kediri sebagai juara kedua dan Lapas Kediri sebagai juara ketiga. Dari Kediri Jawa Timur, Muhtar di Madu TV mewartakan.